Kalau aku juga cukup. Cukup? Iya. Cukup ngeliatin dia setiap hari. Salam, Edan. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan gombalin pacar orang lagi part 5. Nah, kalian penasaran kan? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like dulu dan subscribe ya. Subscribe dan tombol loncengnya diaktifin biar kalian tahu ketika aku upload video, kalian langsung update. Oke ya, gitu aja. Jangan lupa subscribe. Oke, check this out. Permisi kak, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian kalau dikasih pilihan, pilih hidup cukup atau kaya? Cukup lah, cukup. Cukup aja. Kalian nggak mau nanya balik kalau dikasih pilihan? Oh, kalau kakaknya? Kalau aku juga cukup. Cukup? Iya, cukup ngeliatin dia setiap hari. Permisi Mbak. Mbak, kalau Bandung itu kota apa sih? Kota apa? Bandung kota kembang. Kalau Yogyakarta? Istimewa. Jogja istimewa. Jogja istimewa karena ada kamu. Permisi kak, aku mau cerita sebentar boleh nggak? Iya. Jadi dulu itu aku cita-citanya jadi dokter. Terus? Tapi sekarang beda. Jadi apa tuh? Sekarang cita-citaku membahagiakanmu. Kau harus ingat wo-oh-oh, cuma dunia. Dan ingat wo-oh-oh, santai aja. Kak, permisi. Kak, tahu nggak sih? Aku tuh paling suka ngemil. Tapi kakak tahu nggak sih? Ngemil apa yang paling aku suka? Aku nggak tahu. Memilikin kamu. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh nggak akan kemana. Halo Mbak, permisi Mbak. Kamu tahu bedanya rumus fisika sama kamu nggak? Enggak. Masa sih nggak tahu? Nggak mau nebak dulu. Rumus fisika sama aku? Iya. Sama-sama rumit kali? Sama-sama rumit. Persamanya, persamaannya kan? Perbedaannya. Kalau bedanya. Kalau rumus fisika rumit, kalau saya simpel. Enggak. Kalau rumus fisika susah dihafalin. Kalau kamu susah dilupain. Jangan berlalu mengekang rasa, karena kalau saya sudah bilang, saat akan berpindah karena susah yang. Jangan kau berulah, saat akan mendua, cukup jaga hati. Permisi Mbak. Mbak, tahu nggak sih
Panda-panda apa yang bikin seneng? Panda apa, Mas? Panda apa yang bikin seneng? Coba. Panda apa yang bikin seneng? Pandangin kamu setiap hari. Sekarang gimana? Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Lo yang ngambil keputusan, waktu pacaran, lo putusin gue. Oke teman-teman, gimana video tadi? Cukup menghibur? Atau gimana? Jangan lupa untuk komen aja di bawah gimana tanggapan kalian, gimana reaksi kalian lihat video tersebut. Nah, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang udah mendukung dan terus mensupport aku sampai di sini. Ya, oke, gitu aja. Thanks for watching. Tetap salam edan.